بسم الله الرحمن الرحيم. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa tidak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran masya Allah. Tapi kalau zalim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, innah min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubah kelihatannya, khusuk mulutnya, dzikir selawatan, akan tapi dia zalim kepada istrinya. Mau jadi apa ya? Mau masuk surga mana? Khairukum khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah.